Sobat Padang, kita jumpa lagi di Avid by Kuliner. Sudah memasuki bulan Ramadan ya, jadi ini banyak sekali tajilan-tajilan di sini. Kita mau bersaing, berburu tajilan sama noni-noni ya, noni-noni-non. Sekarang kita sedang ada di Jakarta, dan tepatnya kita sedang ada di Jalan Penyelesaian Tomang 5. Ini masih di Meruya, jadi buat sore ini kita akan berburu tajilan. Tajilan di sini itu unik-unik banget, jadi kita mau mencoba ya guys ya. Jadi ikuti terus keseruan kita guys, kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini tajilan yang pertama ya, kita mau yang pedes-pedes. Ini ada pangsit wonton. Kita mau coba ya. Selamat sore Mbak. Ya sore Kak. Dengan Mbak siapa Mbak? Aku Mita. Mbak Mita. Ya. Ini Mbak Mita jualan apa Mbak? Pangsit chili oil, pangsit rebus, ada juga pangsit goreng. Kasih chili oil. Khusus ini aja atau emang mangkal di sini? Mangkal di sini. Dari memang iya, dari ini nggak mesti bulan Ramadan aja, memang ada sebelum Ramadan. Jam buka, jam tutupnya jam berapa? Dari jam 4 sampai habis atau jam 9-10 gitu deh tutupnya. Menu andalannya apa di sini Mbak? Pangsit goreng, pangsit rebus, chili oil, andalan semua sih. Bagus semua ya. Oke Sobat Padang, kita mau coba ya guys ya, kita udah penasaran pangsit goreng sama pangsit rebusnya ini kayaknya enak ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Coba cari minuman ya, ini ada minuman yang khas Jakarta juga, ini namanya es cendol Betawi. Jadi kita mau coba dan penasaran rasanya gimana, apakah sama kayak cendol-cendol di daerah saya. Oke guys, kita ikuti guys. Ini sih Pak. Iya. Selamat sore Pak. Sore. Dengan Bapak siapa Pak? Bang Jojo. Bang Jojo. Ya, Bang Jojo. Jualan apa di sini, Pak? Jualan ini cendol Betawi. Cendol Betawi ini minuman otentik Betawi ya, Pak ya? Minuman khas Betawi. Kan cendol ya, ini sama aja kayak cendol yang di Jawa enggak, Pak? Oh, sama bentuknya, cuma dia kan nama Jawa. Kalau saya nama Betawi, es cendol Betawi ya. Ya. Ini ciri khasnya apa kalau Betawi ini? Ya. Cendol Betawi ciri khasnya apa? Biasanya kayak gini. Es cendol. Nih, pakai ini. Tuh. Itu apa namanya, Pak? Ini keluak. Keluak? Iya. Oh, pakai keluak, jadi kayak itu ya? Dari masanya, kayak... dari dulunya udah kayak gini nih. Oh, ini keluaknya ya? Ini keluak ini. Oh, itunya. Ini yang keluak. Apa? Pokoknya unik banget ini ya? Iya. Oh, ini jam buka, jam tutup? Jam berapa, Pak? Kalau hari biasa, saya jam 9. Kalau bulan puasa ya, jam 2 lah. Jam 2 ya? Sampai selesai maghrib. Oke Sobat Madang, kita penasaran mau coba. Oh, iya, ya iya, siap. Mau coba es cendol ya, Betawi. Cendol Betawi ya Pak, kita pesan dua Pak, dua ya, dua. Pesan dua ya. Ya oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Cendolnya ya, ini berarti sama kayak
cendol-cendol Jawa, iya, Pak. Iya, sama, tapi rasanya beda. Ya, daun ini. Pandan itu, daun itu suci. Daun suci. Ini ininya warnanya daun suci. Suci. Ya, daun suci bukan sama daun pandan. Bukan pewarna buatan bukan. Oh. Ini yang unik pakai keluak ya? Iya, biji keluak ini. Kulitnya. Ya. Nih, Bu. Ya, sama-sama. Ini jadi sobat makan kita udah di mesin. Ini namanya es cendol. Oh, jadi buat satu porsinya berapa, Bu? 5.000. Ini sangat murah ya, 5.000. Ayo kita lanjut ke sana. Oke. Sobat Madang, kita udah belanja takjil ya. Kita bersaing sama nonis-nonis. Dan ini kita hasilnya ya. Kita mau langsung makan di sana karena di hari udah hujan dan sudah mau buka puasa. Kita langsung belanja ke sana guys ya. Ayo guys, ikuti guys. Ikutin. Oke, Sobat Madang, kita udah buka puasa dan kita akan membatalkan dengan ini ya. Ini kita coba dulu, ini yang namanya ini khas Betawi dan ini uniknya ini pakai keluak ya. Kita coba guys, bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, kemudian segar banget guys. Kemudian ini cincaunya ini sama ya, kayak yang di Jawa, kayak es dawet Banjarnegara gitu, sama. Dan ini yang membedakan itu keluaknya sama itu tadi bumbu apanya tadi ya lupa. Jadi kalau dari kesegaran ini emang segar guys, ini cocok banget buat buka puasa. Segar. Ini selanjutnya kita mau coba ini yang namanya pangsit monton. Ini pangsit wonton ya guys ya. Oke, kalian bisa lihat ya. Ini pangsit wonton ini terdiri dari pangsit, kemudian kalau wonton itu adalah makanan khas Hong Kong ya, setahu aku ya. Dan ini jualannya udah lama di sini dan selalu jualan di sini. Jadi kalian kalau mau ke sini tinggal ke sini aja. Ini isinya ada 4 wonton ya. 4 pangsit wonton, kemudian ini kita dikasih jeruk nipis juga dan juga ini ada daun bawang. Oke, kita coba pakein jeruknya dulu guys biar lebih mantap ya. Mbaknya yang jualan tadi itu wonton ini, pangsit ini pakai bumbu chili oil. Ini adalah bumbu chili oil yang pedes. Kita coba guys, bismillahirrahmanirrahim ya guys ya. Ini satu buah wonton kemudian dilumurin dengan chili oil, kemudian ada cabe kering juga ini ya. Boleh kita lihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Pangsitnya lembut, kemudian teksturnya juga empuk ya guys ya. Chili oilnya itu pedasnya itu nikmat guys, jadi pedasnya nggak nyegrak, kemudian pedasnya juga masih bisa dinikmati ya guys ya. Oh ya, ini buat isinya kayak gini, ini isi ayam ya kalau nggak salah, ayam dan adonan tepung. Oke, kita coba lagi, bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget, lembut banget. Ini pangsit rebus ya guys ya. Pangsit rebus, jadi ini sangatlah lembut.
Ada juga pangsit goreng, tapi ini kita tadi pesannya pangsit rebus ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya nikmat, kemudian nggak bikin nyekrak di tenggorokan ya. Kemudian rasa dari jeruk nipisnya ini lebih menambah kenikmatan guys. Ini kulitnya juga lembut banget guys. Ini sangat rekomendasi banget kalau kalian mau coba pangsit wonton ini. Kalian bisa langsung saja ke dekat Alfamidi di Jalan Penyelesaian Tomang 5. Ini masih di daerah Meruya. Masih banyak lagi kuliner-kuliner yang akan kita coba ya guys ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Berapa? Melon, sop buah, es teh